Dulu UUD 45 mukadimah apa preambul? Dulu mukadimah. Cara-cara mereka. Nah, termasuk di ajaran PMP mengajarkan bahwa semua agama itu adalah sama. Terus berlanjut sampai sekarang muncul salam enam agama. Yahudi, Israel juga sama dulu. Mengapa mereka bisa hancur? Gara-gara sinkretisasi agama. Oleh karena itu tidak usah heran mengapa bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa maju, ya, itu mendorong kita supaya meyakini adanya kesamaan kedudukan agama-agama. Saya ulangi lagi, ya, mereka dengan begitu indah, dengan teori teosofinya, semua agama adalah benar. Ya kan? Bapak-bapak masih ingat tahun 82 saat menterinya waktu itu siapa? Tahun 82 Fuad Hasan 79 Fuad Hasan ya. Iya betul. Dan itu sudah diprogram zamannya Daud Yusuf. Ya kan? Daud Yusuf. Dan itu ada program pemurtatan bahasa Indonesia dan pemurtatan budaya Indonesia. Jadi Daud Yusuf memerintahkan kepada atau menginstruksikan pada rektor IKIP ya, di beberapa perguruan tinggi IKIP waktu itu, supaya mahasiswanya yang di jurusan sastra mendaftar kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Nah, kira-kira kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab apa aja dulu? Musyawaro, terus mukodima. Masih ingat bapak-bapak ya mukodima? Yang muda-muda udah enggak tahu. Terus aljabar, masih ingat ya? Ilmu hayat, masih ingat ya ilmu hayat? Algoritma. Sekarang jadi logaritma ya. Syukur. Modin. Terus bayan, dulu ada perangkat desa namanya bayan, betul Pak ya? Sekarang hilang, nggak ada. Setelah kosakata ini didata, semua di list, maka dicarikanlah penggantinya. Yang dari bahasa Arab dihilangkan. Sehingga di buku-buku sekarang ini nggak ada istilah mukodima, nggak ada, diganti dengan pendahulu. Ya, itu. Dulu UUD 45 mukadimah apa preambul? Dulu mukadimah. Cara-cara mereka. Nah, termasuk di ajaran PMP mengajarkan bahwa semua agama itu adalah sama. Terus berlanjut sampai sekarang
muncul salam enam agama. Yahudi, Israel juga sama dulu. Mengapa mereka bisa hancur? Gara-gara sinkretisasi agama. Oleh karena itu tidak usah heran mengapa bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa maju, ya, itu mendorong kita supaya meyakini adanya kesamaan kedudukan agama-agama. Ya, supaya apa? Supaya negeri kita menjadi negeri yang keropos. Istilah Zionis Internasional, the carton house, rumah karton. Tahu rumah karton ya? Rumah-rumahan terbuat dari karton, dicat bagus, tampak indah. Ketika didatangi oleh anak balita dengan tangan kosong, anak balita ini menekan rumah karton, maka rumah itu akan ambruk.